Jangan dilihat hadiahnya.
yang penting semangat bersepedanya ya. Wah, ini kedupan. Kedupan. Alhamdulillah di hari yang sangat luar biasa ini, ternyata ini acara melebihi dari ekspektasi. Padahal ini acara sebetulnya jualan sering juga enggak gitu kan. Tapi luar biasa. Ini berkat bapak-bapak yang berada di samping saya ini. Berkat mereka-mereka juga lah gitu kan. Acara ini bisa terselenggara dengan baik. Ya. Dan saya sendiri pun juga sebagai pesepeda pemula tidak menyangka potensi Indramayu ternyata banyak banget dan banyak sekali potensi. Dan ini sebagai awal kita mengadakan acara lomba lokal untuk Indramayu. Dan setelah Lebaran nanti, Insya Allah di bulan September kita akan mengadakan lomba kalaupun bisa, dan saya minta dukungan dari teman-teman semuanya sewilayah 3 Cirebon. Minta dukungannya, minta dukungan juga dari teman-teman dari ISI ataupun dari Road Bike Indonesia. Indramayu harus bisa mengadakan lomba yang lebih besar dari yang sekarang. Kemungkinan kita akan bisa mengadakan lomba yang mungkin bisa setara dengan Gromokong. Jadi kita akan menamakannya itu lombanya TBKong atau Tangkuban Perahu Kong kalau bisa. Jadi setar dari alun-alun Indramayu kita sampai ke Tangkuban Perahu. Ini keinginan saya pribadi sebetulnya. Ya, tapi setidaknya minta dukungan juga dari teman-teman. Pesepeda yang ada di Indramayu sudah mempunyai wadah yang bernama Road Bike Indramayu, yang di dalamnya bukan hanya pesepeda balap juga, tetapi pesepeda-pesepeda yang lain seperti MTB dengan Minion juga, Minion juga, gitu ya. Ini adalah wadah, dan ini kita pun juga mencari bibit-bibit unggul atau pemula-pemula kelas awal untuk dijadikan atlet kedepannya. Ya, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Bono ataupun dari pengurus ISI yang lain. Monggo silakan Pak Bono. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar, tertib dan selamat. Tidak ada satu kejadian apapun yang tidak kita inginkan. Dan kita lihat anak-anak muda kita ini calon-calon atlet kita. Hari teman-teman semua, supaya terus dia berlatih sehingga bisa menonjol prestasi dan membawa harum nama Indramayu. Yang lain terus bersemangat bersepeda, terus kompak selalu untuk road bike Indramayu. Untuk alam Indramayu yang lebih baik lagi. KSB. Yang tadi yang hari ini juara ya, akan saya siapkan jersey dan gift. Kita adain acara untuk foto bersama bahwa ini loh atlet-atlet Indramayu. Launching atlet Indramayu.